Berbagai cara dilakukan untuk menarik minat mudik untuk istirahat di pos pelayanan. Seperti di pos pelayanan mudik unik bernuansa klasik layaknya rumah joglo khas Jawa yang berada di Puri Gorpati. Sementara di Sukoharjo terdapat salah satu pos pengamanan mudik yang memiliki tampilan menarik dengan karakter tokoh kartun. Beginilah bentuk pos pengamanan dan pelayanan mudik Lebaran tahun 2023 di Pati. Pos mudik ini dibentuk layaknya rumah joglo khas Jawa. Terdapat corak dan ukiran khas Jawa pada bagian depan dan interior. Pendirian pos mudik unik ini bertujuan untuk memberikan kesan kepada pemudik seakan mereka sudah di kampung halaman. Tak hanya didesain, fasilitas di pos pelayanan arus mudik itu juga istimewa, antara lain tempat istirahat, vaksin gratis, dan menyediakan takjil gratis. Sementara di Sukoharjo, ada yang menarik perhatian dari penampakan pos pengamanan yang didirikan oleh Polres Sukoharjo. Pos PAM dibalut tampilan berkarakter tokoh kartun dengan maksud memberikan hiburan bagi pemudik, terutama anak-anak, ketika berhenti untuk beristirahat. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk menampilkan wajah kepolisian yang lebih humanis. Nah, gitu kan.